الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisan yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Amma ba'du hadratul muhtaramin Tumateng para alim, para ulama, para yai, sepuh sepuh, ustad-ustadzah Yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, orang-orang yang kita tokohkan Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Khususnya takmir masjid Nurullah Sedaya Jamaah Masjid Nurullah Dan Para pemirsa Dimanapun antum berada Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas ridhonya Atas izinnya Juga atas rahmatnya Kita bisa silaturahmi berkumpul bersama Tentu dalam keadaan Sehat dan afiat dalam rangka Memenuhi panggilannya Untuk sholat berjamaah sekaligus kemudian majelis Taklim kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal-amal ibadah kita amal-amal soleh kita termasuk juga kajian kita senantiasa diberkahi dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin liridhoillah wa rasulillah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Selanjutnya salawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariatnya, kita harapkan syafaatnya, Mudah-mudahan kita termasuk benar-benar menjadi umatnya dan bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah. Ini ngapunten karena seharian laptopnya tidak berhenti, jadi ternyata sampai di sini baterainya habis, jadi terpaksa pakai kitab panjenengan. Mudah-mudahan tetap diberikan kelancaran, ya pak ya. Alhamdulillah Ya, masih bisa ketemu dengan panjenengan di sela-sela berbagai kegiatan yang terpenting mudah-mudahan panjenengan tanpa dipenparingi kesehatan oke, itu saja <tuh> bismillahirrahmanirrahim surah toha ayat 122 ya, audzubillahimina ya. syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wahadah di ayat 122 ini kelanjutan di ayat-ayat sebelumnya di mana Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa tergoda oleh iblis sampai kemudian kebablasan makan buah khuldi yang itu termasuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan makan minum sepuasnya di surga, kecuali satu buah ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ternyata Adam dan Hawa tergoda oleh godaan iblis itu, sehingga kemudian <tuh> Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya mendapatkan teguran Allah yang kemudian uh, harus bertobat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summajtabahu manggonuli uh, milih sapa Allah ing Adam atau sumajtabahu mangko nuli milih ing Adam sapa rabbuhu pangerane Nabi Adam yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipilih untuk kemudian diberikan wahyu, diberikan kalimat-kalimat. Kalau di dalam surah Al-Baqarah itu eh, apa itu? Fatalaqa Adamu mirabbi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah menjumpai Nabi Adam. Allah menemui Nabi Adam dengan wejangan-wejangan beberapa kalimat, beberapa firman uh, fatabu alaih uh, dengan kalimat-kalimat itu kemudian dijadikan oleh Nabi Adam untuk bertaubat kepadanya. Ya, yaitu doa-doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cara taubat khususnya Nabi Adam ketika berbuat kemaksiatan. Kalau kulon jenengan cukup gampang. Umatir Rasulullah kulon jenengan ini bertobat sangat mudah sekali. Cukup membaca istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sudah cukup. Dan maksiatnya Nabi Adam berdampak langsung terhadap kehidupan fisik dan duniawinya. Dari surga diturunkan ke bumi. Kalau kulon jenengan, ya kan, kalau kulon berbuat maksiat, barangkali malah pakainya bagus-bagus. Para koruptor itu pakai dasi, pakai jas, ya, itu seperti itu, ya. Maka sumajit tabahu rebuhu. Ketika Nabi Adam berbuat maksiat itu, bahkan terlepas semua pakaiannya. Nih, yang kemarin sudah kita terangkan. Fataba alaihi wahada. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah kepada Nabi Nabi Adam. Hidayah yang ngeten,

ya ihbito minha saking jannah saking swargo jami'an halekabe jadi kalian berdua semuanya ya Adam maupun Hawa silahkan turun dari surga di mana nanti ba'dukum li adu dan nanti di dunia ini setelah kalian berdua turun yang nanti akan kemudian me, apa, menurunkan keturunan-keturunan putra-putri dan anak cucu ternyata sudah dinas di dalam firman Allah nanti suatu saat kemudian keturunan Nabi Adam itu saling ber saling bermusuhan ba'duhum li ba'din adu ya makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau terjadi permusuhan-permusuhan itu jangan kaget ya memang sudah dinas di di dalam Al-Qur'an ini seperti itu ba'dukum li ba'din adu maka kenapa harus ada permusuhan? Ini satu ujian buat kulon jeningan. Bagaimana cara solusi terbaik di dalam menyelesaikan permasalahan, apalagi terkait dengan kontradiksi, ya atau kontroversi antar satu dengan yang lain, sehingga akan memunculkan kedewasaan, kebijaksanaan, dan kearifan. Fa minni huda, Monggo yen to yakitian nakum nekani sirokabe atau yakitian nakum tekowing sirokabe Mini saking ingsun Allah Hudan apa Hudan pitudu. Jadi ada kalanya orang itu mendapat hidayah. Bahkan pada hakikatnya semua manusia, semua makhluk Allah pasti diberikan hidayahnya. Namun demikian ada orang yang mengikuti hidayah Allah, ada juga yang mengingkarinya. Maka di sini jamaah sekalian, famanit tabahudaya fala wala yashqa faman monggo sapane wong ittaba'a kang direaken sapa man hudaya ing pituduh ingsun Allah Artinya barang siapa yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala fala yadhillu sesat sapa wong niku wau lan ora bakal ciloko. Orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala maka insya Allah dijamin tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Ini jaminannya Allah. Nah, dan, lah hidayah Allah itu berupa apa? setunggal hidayah berupa kauliah firman-firman Allah yang ada di dalam Al-Quran atau melalui sabda-sabda Rasulullah di mana sabda Rasulullah itu hakikatnya adalah atas wahyu Allah seperti itu kauliah lalu ada juga hidayah yang berupa kauniyah yang berupa apa itu situasi dan kondisi alam di sekitar Pulau Panjenengan ini bagian dari pitudoi Gusti Allah. Okay. dari perjalanan kita sehari-hari itu, masya Allah, ya, itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ada juga hidayah yang berupa insaniah atau bashariyah, hidayah berupa petunjuk dari Allah yang ada di dalam diri kulon jenengan sebagai seorang insan. Wafi afalah. afala sirun di dalam diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat kulon mendapat mendapat pitudui gusti Allah. Nah, dan tinggal jiringan, sakit gerayain apa beten. Makanya kan menarofa nafsahu fakota arofa robahu. Tiang niku nek ngilingi awa edw, mirsani awa edw. Nek dalam bahasane singkat kulon jiringan, orang yang tahu diri maka akan tahu siapa sang penciptanya. Ya, digerayai mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Betapa kelengkapan Allah ciptakan kulo jenengan secara komplek, komprehensif, universal, sempurna, ahsani dengan detik yang sempurna, zohir batinnya disertai dengan akal dan nafsu, tambah perasaan, gitu. Disertai dengan makanan-makanan dengan keindahan-keindahan. Namun sebaliknya jamaah sekalian, wa man a'rodo wa man lan sapani wong a'rodo yeah, kang mengu sopaman ya, yeah, ini kalau makna ini bahasa Jawa karena saya tertarik dengan jamaah Arab Saudi setiap kamis malam jumat ngaji tafsir, eh apa naso ibad setiap sabtu malam ahad tafsir ya tafsir jalalain mereka itu mintanya diterjemahkan Jawa, padahal mereka dari seluruh Nusantara, Pak. Ada yang dari Sunda, dari Ntb, dari Bali, dari orang di seluruh Indonesia yang ada di Arab Saudi, ya, itu minta diterjemahkan model Boso Jowo. Tapi Indonesia di, diindonesiakan. Dan ini mengenang saya ketika di pondok ya seperti ini ngajinya. Makanya ketika kemarin saya Dewan Juri Lomba Membaca Kitab Kuning seluruh Surabaya dan Sidoarjo ya mestinya ya seperti ini tapi karena nanti itu akan difinalkan sampai ke tingkat nasional maka tafsir mufradatnya sekedar perkata-perkata dengan bahasa Indonesia padahal kalau dengan bahasa Jawa gini lah enak nggih gitu. wa man lan wong a'rodo kang mengu sapa man nah, ada fi'il fa'il maf'ul bi ngoten cara tata bahasa Arab <tut> nahwu sharaf niku ngoten niku Ibu nggih ini jangan sampai sirna jangan sampai punah nahwu bahasa Arab nih kangge putra-putri kula jenengan itu harus senantiasa di, dikenalkan minimal itu Bapak Ibu Oke. Okay. itu insya Allah akan uh, bisa apa ya mendapatkan barokah Allah itu seperti itu itu ya makanya kemarin ketika di Ceng kedatangan tamu dari Maroko ya udah terpaksa ketika beliau ini sambutan ya saya harus menerjemahkan karena tidak ada yang menerjemahkan ya, seperti itu bapak ibu betapa indahnya kulon jenengan ngaji tafsir ngeteniki diniati kalian sambil belajar bahasa Arab masuk titik minimal mengenal makna utawi iku ya kan ngaten ngaten iku ngaten ya nggih wa man lan wong a'raldo kang mingu apa man ang zikri saking zikir marang ingsun Allah nah ini sebaliknya Bapak Ibu barang siapa yang berpaling dari zikrullah barang siapa yang berpaling dari ingat Allah Subhanahu wa taala <tuh> fa innalahu mongko sak temene iku keduwe man Man arrode itu tadi, maka wa, uh, maka akan diterapkan, akan diberikan kepada orang yang berpaling dari zikrullah itu mai kehidupan dongkan ya dongka yang sempit. lah nah, makna dongkan sempit itu, bapak ibu, ada tiga dimensi, Oke? ada tiga dimensi. Yang pertama dimensi alhayyah fit ya kehidupan ketika masih di di dunia. Lajeng nomor kali apa? Domkonvi, fi fil ya. Jadi nanti akan mendapatkan kerupekan kesempitan di alam kubur. Bahkan yang ketiga akan mengalami sakaratul maut yang menyakitkan. Itu akrodo. Ya, jadi yang pertama sumbek ketika di dunia. Masih omai magrong magrong omai koyok gedong gitu. Bujurnya ayu mau belum tahu zikir. Hati ini sumpek pak. hati ini sumpek. Kata orang yang seperti itu, ya sehingga terjadi frustasi bahkan kadang-kadang terjadi bunuh bunuh diri. Naudzubillah semua naudzubillah. Ini kenapa? Karena mereka jauh dari zikrullah. Makanya kula jenengan, monggolah rumahnya diisi dengan zikir-zikir kepada Allah bisa dengan istighfar, bisa dengan subhanallah, tasbih, takbir, tahlil, ya toh? bisa dengan sholawat. Oke, okay. ngomong anak putu nih, ngotot Ni nih, kok jadi dangdut nih? Paling enggak, sallallahu ala muhammad, ya kan? Enak, sallallahu alaihi wasallam, gitu. Jadi insyaallah utang-utang niku lali kabeh. Kreditan niku wis kok digampangne kali Gusti di Allah. Ketika jeningan rajin baca sholawat, insyaallah sambil dengar mukum-mukum yang diutangi lali. Oke, <gih> umpamu ngawetin maksudnya. Artinya dengan zikir-zikir itu menenangkan hati kalau jeningan. ati sumpuk ini aku jeningan istighfar, istighfar terus. Ini aku sakit lega pak. Astagfirullah. ada masalah apa dalam kehidupan saya Astagfirullah kenapa saya sakit terus Astagfirullah kenapa dunia saya sempit itu terus mawon Astagfirullah itu itu bisa menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lapang makanya nah, begini Alquran dijanjikan Allah bi bidikirilah hitatmainul kulub Allah dina amanu watatmainu kulubuhum bidikirilah wong iman niku gih tenangin dikir kali gusti Allah Berarti indikasinya orang yang beriman kepada Allah imannya sempurna adalah ketika orang itu pandai berzikir kepada Allah. Dan dengan zikir itu kemudian bisa menjadikan dirinya menjadi tenang. Bizikrillahi tatma'inul kulub. Dan hati dengan tenang, tenteram, bahagia. Aten, jangan sebaliknya. Fa'innalahu ma'i satang bongka. Kehidupan yang sempit gara-gara apa? Gara-gara tidak mau berzikir datang gusti Allah. Makanya yang kedua, Bapak Ibu, sakaratul maut. Ketika orang itu tidak ahli zikir, maka ketika mau nazak sakaratul maut, tidak bisa menyertai kalimat-kalimat terakhirnya itu dengan kalimat thayyibah. Padahal Rasulullah bersabda, "Man akhira kalamihi la ilaha illallah, nah dakhala jannah." Padahal la ilaha illallah afdalu dzikri sebaik-baik zikir, panjenengan terbiasa zikir, tahlil, istighfar, subhanallah dan sebagainya. Mangke dilalai badhe sakaratul maut disertai dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah, seret insyaallah sakaratul maut panjenengan dengan mengucapkan la ilaha illallah insyaallah husnul khotimah. Ya. Okay. Coba panjenengan biasa ngrungokne ndang dutan. Pas ditarik nyawani, tarik sis. Semongko, bongko temenan. Ya. Nah, Na Dalik nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Maka kudroh irodah Allah itu akan berjalan. Apalagi ngeten. Dalam satu hadis disebutkan. Orang itu nanti meninggal Bapak Ibu. Itu tidak jauh-jauh dari kehidupannya. Panjenengan dalam kondisi terbiasa ngaji, terbiasa jamaah. Soba masjid, ngeramek na nurullah. Nanti tidak jauh-jauh dari itu. Banyak yang panjenengan mendapatkan viral tentang orang yang sujud tiba-tiba sedo. Bahkan ada orang yang azan tiba-tiba meninggal. Banyak seperti itu. Walaupun kalau jangan jangan minta, ya Allah aku tak nak masjid Nurullah, aku ben mati dalam keadaan sujud, ya cok ngono. Sakno bujuni jenengan rondo mengge. Nah, jadi biarlah saatnya nanti panjenengan yang penting beribadah istiqomah, berzikir datang Allah. Nah, yang dimensi ketiga, mai satang dongka itu kehidupan ba'dal maut, ayfil kobri, dalam satu hadis di sini disebutkan Bapak Ibu, An Abi Said Al Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli azza wa jalla, fa inna dongka qala dokkatul qabri ya atau dayyikul qabri. Oke, ini hadis sahih. Jadi kata Rasulullah yang dimaksudkan kalamullah firman Allah ma'isatang dongka adalah rupeknya sempitnya terhimpitnya manusia di alam di alam kubur itu teniku okay. bahkan di dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an di situ juga disebutkan bapak ibu okay. yaitu hampir sama mal ma'isatang dongka kalu Allah wa Rasulullah alam ketika Rasulullah menanyai para sahabatnya tahu nggak kalian tafsirnya ma'isatang dongka itu maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah menjawab yaitu uh, kuburan yang uh, sempit. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Ada adzabul qabri ya alal fasiki wal kafiri ya, fi qabrihi. Itu. Walladzi nafsi biadihi innahu la yusallitu alaihi tis'atu wa tis'una tinan ya tininan ya mal atadri atadruna matinin begitu disebutkan ya. jadi orang yang tidak pernah berzikir orang yang tidak biasa berzikir nanti di kuburnya itu layu sal itu akan di, dikuasai bapak ibu akan diliputi apa bahasanya Teman beri apa ya pemain beri akan digubel apa ya ya digubet sama Tis'un wa tis'una tinninan ya 99 naga nah ya naga terus tahukah kalian apa itu tinnin disebutkan di situ yaitu adalah tis'atun wa tis'una hayyatan 99 ular likulli hayyatin sab'atun sab'atur usin. setiap seekor ular itu Bapak Ibu itu memiliki sembilan kepala di mana setiap kepala itu ya yang fahuna fi jismihi nutuli awak yang sing tengalam kubur terus di samping itu juga termasuk napa mengikat badannya itu ya sampai ila yaumil kiamat sampai hari hari kiamat naudzubillah jadi dihimpit kuburnya ya itu bukan bukan katanya laila itu, ya hancur lebur tulangnya, ya kan? Serta hangus tubuhnya itu bukan bukan perkataannya laila itu, itu sabda Rasulullah di dalam mentafsirkan Ma'isa Tandongka. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kulon jenengan termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan ketika sakaratul maut dan mudah-mudahan dilapangkan alam kubur kulon jenengan. Oke. Okay? Sebaliknya kalau panjenengan panjenengan yang ahli zikir, ahli ibadah napa istiqomah nggih insyaallah mudah-mudahan termasuk orang yang dilapangkan alam kuburnya. Ya, dilapangkan alam kuburnya, disinari alam kuburnya. Masya Allah ya, di situ. Maka dari itu jamaah sekalian jangan sampai kulon melupakan berzikir kepada Allah. Ada juga yang memaknai angzikri itu orang yang berpaling dari al yaitu Al-Quran, ya, tidak peduli kepada Al-Quran, tidak pernah berusaha bagaimana mempelajari membaca, mentartilkan Al-Quran, ya, dengan sengaja, Bapak Ibu, ya, ini seperti ini. Padahal, sedangkan orang yang hafal Al-Quran saja, ini perhatian juga dibuat Mas Faza ini ya, dari Said al-Hudri ya mengatakan radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ya Quran, alquran fanasiyahu illa laqiyallaha Yawma liqaihi wa ajzamu qara di sini maknanya hafizo barang siapa yang membaca Al-Qur'an sudah pernah membaca Al-Qur'an dengan bagus dengan fasih bahkan pernah menghafalkan Al-Qur'an Kemudian dengan sengaja karena tidak mau belajar untuk istiqomah sehingga memperbaiki bacaan Al-Qur'annya itu, maka nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan napa? No, itu gruwung. Apa gruwung itu ya? lagi-lagi. Nah, Jadi lagi? kayak bibir sumbing kayak gitu. Bibirnya enggak ada. Itu itu pun kalau ketemu dengan Allah, ya, ketemu dengan Allah saja seperti arti apa ajdamu itu aqta'u minal barokah terputus dari barokahnya maka di sinilah ada tradisi seorang hafizul Quran itu ada istilah muro murajaah selalu diulang 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 lima jusan, tiga jusan, sepuluh jusan nanti kadang-kadang diundang semaan panjenengan ketika mau punya gawe kalau tradisi di kampung saya nggih ngoten nggih itu di kampung saya Pak biasanya pun binjing badi gada damel atau besok mau kayak ayah saya ini 100 harinya itu malamnya atau malamnya ini mau tahlilan seharian ini hataman siapa yang diundang usahakan mengundang hawidul quran di samping ngalah barokai supados bisa menolong membantu para kufat al quran itu untuk memurojaah hafalannya itu seperti itu. Sehingga tradisi semaan Al-Quran, khataman Al-Quran, terutama bin Waib, ini bisa senantiasa istiqomah. Dan itu yang akan mendatangkan barokah. Yeah. jangan sampai justru berpaling dari mengingat Allah, dari zikrullah, dari membaca kitabullah. Nah, niki para jamaah, wa nahsyuruhu, lah ini. Wa nahsyuruhu lan ingsun Allah ngumpulaken ing Padang Mahsyar nggih okay. teng Padang Mahsyar niku ing menungso sing berpaling dari Al-Qur'an itu tadi, berpaling dari zikrullah itu tadi, yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat akma dalam keadaan buta. Okay. Buta itu ya, ya buta, nggih, ga iso ndelok. Pak kula jenengan buta mawon kados ngoten rasanipun, nggih gitu. Apalagi di akhirat, buta dalam hal ini adalah tidak bisa mendapatkan atau melihat rahmat Allah. Padahal ketika di Padang Masar itu, Jenengan diperlihatkan tanda-tanda bahwa panjenengan adalah ahli ibadah, panjenengan adalah ahlul jannah. Bahkan orang yang ngobati sedon itu, menurut riwayat, ditunjukkan bapak ibu. Ada pintu gerbang yang nanti akan menuju ke surga ada pintu gerbang yang akan menuju ke jurang neraka. Makanya panjenengan ngimami tahlil kan Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min jana. jannah wala taj'al qabrahu khufarum min khufarin nar. Itu seperti itu. Ya Allah jadikan bagian kuburnya itu bagian dari taman-taman surga. Jangan jadikan sebagai bagian dari lubang neraka. Niku ngoten niku yaumal kiamati akma. Lampun ngaten kola mengkonuli matur sopo orang yang berpaling tadi itu. Orang yang berpaling yang hidupnya rubek sumpek kemudian di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, Robi Duh gusti, ya Allah ya Rob lima hasartani. Kenapa panjenengan mengumpulkan saya akma dalam keadaan buta? Waktu kun basiro, sedangkan saya selama di dunia ison dulu sembarang kalir. Ya pernah dulu India, pernah dulu Korea, terus pernah dulu Luna Maya, Inul Daratista dan sebagainya. Lah kok tiba-tiba sekarang nggak bisa melihat ini kenapa ini ya Allah, ya kan? Ini pertanyaan-pertanyaan penyesalan, bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ya, pertanyaan yang asualun nadami, ya soal karena pertanyaan karena penyesalan itu bapak ibu. Nggih. Okay. Ini wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atat ayatuna fanasitaha. Yo ngene iki lho akibate ngaten. Nggih. Qala dawuh sapa Allah kadzalika kaya ngono kuwi atat ka teko ing sira ayatuna ayat-ayat ingsun Allah. Ini loh gara-gara ketika datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ternyata fanasitaha ya sirong melupakan karena kamu melupakan ayat-ayat Allah yang telah datang kepada kamu wa kadzalikal yauma maka begitu juga hari ini di hari kiamat ini ya kalian juga dilupakan tidak bisa melihat kebenaran tidak bisa melihat pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala satu ayat lagi wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati ashaddu wa abqa nggih wa kadzalika lan orang yang yang durhaka itu tadi berpaling dari zikrullah najzi ingsun Allah bales man ing wong asrafa kang berlebihan dalam hidupnya melampaui batas walam yu'min bi ayati rabbih dan tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Seperti itulah wal akhirati wal azabul akhirah sungguh siksa akhirat itu asyaddu Luwih banget larane wa abqa lan luwih kekal. Ya, tidak akan pernah ada berhenti ini. Okay. Okay. Malah heco ngeten ada kiraah ini kan ada tanda ya, Pak ya. Bahwa ini sudah waktunya selesai. Jadi apa ya supaya tidak lupa waktu karena kalau sudah ngaji asik ngaji sama jenengan kadang-kadang lupa waktu tiba-tiba kebablasan lia wis dua adzan saya kira itu kalau masih ada waktu sambil nunggu isya dipersilakan panjenengan mau tanya sesuatu silahkan Wonten, Ustadz Ustaz ada yang ditanyakan? Monggo, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Yeah. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita kaji ini disertai dengan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa salli barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummarhamna bil Qur'an wa bil Qur'an wa tina bil Qur'an. اللهم احينا على ذكرك يا الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته